ketahui, di sini bilangan 16 dan 48 ditanyakan tentukan FPB dari pasangan bilangan tersebut. Dalam menentukan FPB, ada dua langkah, yaitu mencari faktorisasi prima dari bilangan 16 dan 48. Yang kedua adalah memilih angka yang sama di antara keduanya dan yang terkecil. Gitu ya, harus sama dan yang kecil. Ini adalah konsep yang kita gunakan untuk mencari FPB. 16 itu kalau saya faktorisasi prima, yaitu kita bagi 2, 8 bagi 2 lagi 4 bagi 2 lagi 2. Kemudian 48 itu saya bagi 2, 24 dibagi 2 adalah 12, saya bagi 2, 6, saya bagi 2 lagi yaitu 3. Sehingga sini kita peroleh bahwa 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya, karena di sini 2-nya ada 4. 2 pangkat 4, kemudian 48 sama dengan, sama juga 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 3. Nah, berarti FPB-nya adalah harus ada unsur yang sama. Yang sama di sini kan adalah 2 ya. 2. Nah, yang paling kecil ternyata dia sama, maka kita ambil salah satu saja. 3-nya tidak kita ambil karena tidak ada 3 di keduanya, sehingga FPB-nya adalah 2 pangkat 4 atau tadi sama dengan 16. Jadi FPB dari 16 dan 48 adalah 16.